sudah melakukan, tetapi teori sebenarnya itu seperti apa baru kita dapatkan di Monas seperti ini. Mungkin ilmu yang sudah didapatkan, insya Allah akan kami aplikasikan di lapangan, walaupun nanti tentu kendala pasti ada, tapi pelan pasti nanti kita bisa mencapai ke situ. Dan yang lebih mat lagi, ini tidak sejalan dengan standar akreditasi. Jalan sehingga kayaknya ini nggak banyak kendala. Jadi kita mau menerapkan ini nggak sejalan dengan standar akreditasi maupun SPO yang ada di rumah sakit Sarjito. Itu yang keuntungan dari pelatihan ini. Mungkin harapan kami, mungkin supaya ini bisa diterapkan di lapangan, mungkin pelatihannya bisa diselenggarakan dari skala yang sampai ke pelaksana. Sampai ke pelaksana mungkin tidak ada bersita sendiri, tapi beraudiensi dengan manajemen, sehingga nanti bisa difasilitasi supaya ini bisa sampai ke istilahnya ke akar rumput ya. Jadi nanti bisa saling berkesinambungan, jadi tidak terhenti di sini, sehingga nanti bisa demi kebaikan rumah sakit untuk pasien seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.